Baik, terima kasih rakan setugas kita, Wali dan Atul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Ramadan Auda. Alhamdulillah, terima kasih bagi menyaksikan ya rampai pagi dari daerah Blight. Seperti biasa dari daerah Blight ya, kami akan mengongsikan beberapa info semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blight. Antaranya ialah Persatuan Pertiwi Daerah Blight mengadakan jualan amal menjelang hari raya, iaitu membeli sambil menderma sehingga malam melihat anak bulan Syawal. Jualan ini diadakan di Dewan Pejabat Daerah Seria bermula pada jam 10 pagi sehingga 10 malam. Auda adalah dialu-alukannya untuk datang beramai-ramai bagi menyaksikannya antara kuih muih dan kek yang dijual di sana. Itu dia Auda, satu info semasa. Seterusnya kita beralih ya untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Seorang jurulatih bertanggungjawab dalam meningkatkan kemahiran setiap pelajar atlet dengan kemahiran taktikal dan teknikal bagi sukan berkenaan. Ini juga termasuk dengan merancang, membentuk dan melaksanakan sesuatu program latihan. Menjadi seorang jurulatih ini bukanlah perkara yang sangat mudah. Ia juga bertanggungjawab atas disiplin dan keselamatan atlet serta peralatan sukan semasa menjalankan latihan. Begitulah juga dengan Awang Abdul Hafiz Muiz bin Jeffrey. Beliau merupakan salah seorang jurulatih dalam sukan berbasikal di dalam studio atau lebih dikenali sebagai sukan spinning. Edisi kali ini beliau akan mengongsikan sedikit sebanyak pengalaman menjadi seorang jurulatih sukan spinning. First of all, my name is Abdul Hafiz Muiz bin Jeffrey and umur 22 tahun . To be surprised, anak muda lah. Okay, so fitness dari mana? Bandarnya freelance. So any studio, contohnya di Seria, bandar. So kalau for now, I will go to Seria lah because I live in KB kan juga. So ke bandar, kadang-kadang. Boleh. So berapa lama sudah? Started back in 2017 lah. So until now, 2017 tu mula-mula kan ikut. Belum lagi jadi instructor tu lah. Just to ikut saja pasal one of my cousin di bandar recommend. Because dulu I was college in bandar, Sultan Shelfur Rejal, Bokiaf campus. And then start dari sana lah, ya, introduce. Mau ikut kenda, spinning ane, mau cuba kenda. Awal-awal I reject lah pasal my thought. Spinning ini untuk bini-bini. Atau my first kira di action lah. Siokan spinning ini. Boleh ke indah ya? Habis itu lama. And then you keep on asking, mau ikut ke indah. And then ada satu hari itu bulan Disember, if I'm not mistaken, baru tak ku cubalah beranikan diri untuk join. Mempelajari spinning class sebenarnya self-taught lah. So kalau membelajar itu, awal-awal ikut saja, datang just to observe macam mana cara-caranya. Pasal banyak-banyak kelas confirm dorang explain tu macam mana cara buat ni spinning and then position macam mana, badan macam mana, tangan macam mana. So start dari sana lah, belajar dari sikit-sikit. Belajar sikit-sikit and then it took me around 1 week saja untuk belajar macam mana caranya untuk mengcomfortablekan diri arah bike kan lah, basikal ni lah. So the jual, it depends arah orang. Kalau sekiranya ia masih ragu-ragu, mungkin dalam 2 minggu, 3 minggu baru tahu okay cara dong. Before back in bandar 2018 ataupun 2019 lah, I'm joining audition di bandar as a full time instructor. Tapi I reject pasal masih in college kan juga. So I was studied information technology bandar. So I reject pasal nearly coming exam juga. And then start dari after graduation, cubalah tanya any studio. Tapi alhamdulillah Ariel
one of the owner sini, celebrity. He approached me, asked me to instruct lah, cuba dulu. Kira tribute lah. Cuman rasanya mau cuba kenda apa semua. Spinning adalah istilah yang biasa digunakan untuk pelbagai jenis latihan yang dilakukan pada sepada kecergasan di studio yang mengendalikan kelas untuk orang. Spinning termasuk arahan yang disediakan oleh jurulatih yang dijalankan oleh orang secara bersamaan pada basikal mereka untuk menjalankan gaya tertentu. Ada muzik, sepeda pegun dan tentu saja seorang pengajar untuk memandu beberapa orang dengan matlamat bersama untuk kesehatan dan kecergasan yang lebih baik. Depends lah, pasal kadang-kadang orang mau mencari pendapatan sampingan untuk mencari rezeki lebih. Kalau itu pun niatku pun sama juga, tapi at the same time I minat lah doing this sport. Because before spinning, 2015 I was joining Blight Track and Field as a wakil KB lah, sprinter KB. Start dari sana, since college tu nak ada buat apa-apa, so dah lah. Kalau melihat dari segi orang yang experience before di bandar, cara orang tu siok lah, macam interact with people. Kan kadang-kadang kalau orang ya malu-malu, kan cakap sama orang pun sepatah dua saja. So I try to be brave lah untuk cuba jadi spinning instructor ni. Pasal it brings people together bah juga, untuk merapatkan silaturahim juga, untuk jumpa orang-orang yang tadi tidak kenal dan menjadi kenal. Cuma itulah. Ya udah, semoga perkongsian kita pada kali ini dapat lagi memberikan suntikan semangat dan juga inspirasi kepada belia-belia kita ni untuk lebih aktif dan mencuburi aktiviti sukan serta menjadi jurulatih-jurulatih negara demi kesihatan rakyat yang berpanjangan.